Hey, what's up guys, enemy? Balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di Kabupaten Mempawah cuy. Masih di Provinsi Kalimantan Barat dan gue menemukan sebuah puskesmas yang sudah terbengkalai sejak tahun 2012 cuy. Tadi siang gue sempat bikin konten survei kesini cuy dan ada beberapa informasi yang keliru. Tadi siang gue menyampaikan bahwa puskesmas ini terbengkalai sejak awal 2000-an dan ternyata setelah gue cari-cari tahu lagi ternyata puskesmas ini sudah terbengkalai sejak tahun 2012. Artinya ya baru 11 tahunan terbengkalai gitu cuy. Dan puskesmas ini saat ini dijadikan tempat kuburan ambulans. Ada beberapa mobil ambulans yang sudah tidak terpakai ditaruh di sini. Entah berapa jumlahnya, mungkin sekitar 10-an cuy. Gue mulai eksplorasi di jam 00:28. Dan di sini tuh bener-bener sepi banget. Gue gak tahu nama kampungnya apa. Di depan sini kebun-kebun. Wow. Ke arah sana itu ke arah kampung, tapi memang serius ini sepi banget sih di sini. Jangankan sekarang ya 00:30. Tadi jam 8 malam gua kesini aja, kondisinya sudah seperti ini, sepi banget. Di depan sini ada sebuah mobil ambulans, puskesmas keliling. Dalamnya seperti ini, men. Oh, sudah lama tidak terpakai. Bagian supirnya udah hancur banget ya. Oke. Gokil. Ini udah kayak mobil bekas kecelakaan ya, bempernya udah gak ada. Oke, kita masuk lewat gapura ini. Gapuranya juga serem banget ya. Dan di kanan kirinya ini hutan. Gak hutan sih, di sini ada rumah tuh. Rumah aktif ya. Gue juga baru sadar di situ ada rumah aktif. Sementara ke belakang sana tuh hutan. Dan kebun-kebun gitulah. Ada dua rumah kosong juga di belakang puskesmas ini. Oke, di depan sini ini ada mobil minivan gitu. Ada berapa ya mobilnya? Satu, ini juga nih ada nih. Di dalamnya penuh dengan kondom cuy. Tentunya ini kondom-kondom yang dibagikan secara gratis ya oleh pemerintah. Karena memang beberapa tahun yang lalu pemerintah sedang menggalakkan program KB. Jadi pembagian kondom secara gratis ini juga untuk mensukseskan program KB cuy. Oke, kita mulai masuk. Jadi tadi sore itu gue masuk lompat jendela di belakang. Dan ternyata, lompat jendela depan situ. Dan ternyata ada pintu yang terbuka lewat belakang sana. Nanti kita lewat belakang aja ya. Daripada gue mesti lompat-lompat jendela. Udah kayak maling men. Ini juga terbengkalai. Ini apa ya, ini ambulan bukan? Entahlah, tapi warnanya silver. Ambulans biasanya warnanya putih kan? Ini apa ini? Gak tahu. Ini juga salah satu ambulans yang sudah tidak terpakai. Ini pintu depannya. Tapi gue tidak bisa masuk lewat sini, men. Dalamnya lihat deh. Banyak printer. Dan ada juga monitor-monitor, sayang banget semuanya harus dibiarkan terbengkalai cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga mobil yang sudah bobrok, sudah terbengkalai. Dan tadi siang gue masuk lewat sini lompat, tapi sekarang gue melihat belakang aja. Ke arah sini, ini udah kebun-kebun. Nggak jauh dari sini tuh ada pemakaman, pemakaman umum sepertinya. Tadi gue sempet cek juga, sempet survei juga. Oke, kalau sini bisa nggak ya? Kayaknya lewat sini semak-semaknya terlalu tebel deh. Gue lewat belakang sana aja deh. Lewat sisi kiri. Jadi memang dari jam 8 malam tuh Kabupaten Mempawah diguyur hujan lebat cuy. Jadi ini rumput-rumputnya nih basah. Gue mendengar suatu dari dalam. Seperti ada aktivitas dari arah dalam, men. Wah, gue ngeri nih.
Gue ngerinya memang ada orang di dalam. Bismillahirrahmanirrahim deh ya. Oke. Kita coba masuk ke dalam. Lewat pintu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini by the way di sini ada rumah kosong, cuy. Ada dua rumah kosong di sana juga. Wah, gila. Serius, cuy, ini gua agak ngeri loh. Gua takut memang beneran ada orang di dalam. Entah ada homeless atau ODGJ gitu kan. Ini rumah kosong, tadi sore udah gua cek. Dan pintunya digembok. Digembok, gua gak bisa masuk. Kita cuma bisa intip doang dalamnya seperti ini. Di sana juga ada rumah kosong. Wah, cuy, ini gua. Suara apa itu? Suara binatang sepertinya. Kita kesini dulu deh. Ada satu rumah lagi. Dan ini juga sepertinya terbengkalai. Ini rumah kosong ini. Gue mau nyebrang tapi begini jembatannya nih. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Tuh kan, goyang lagi ah. Udahlah, gak perlu kesitu lah. Gak perlu ngecek rumah ini dia. Langsung aja kita masuk ke dalam. Ya Allah, lindungilah diriku ya Allah. Gua ngeri ketemu sama orang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada seperti freezer, ada bangku kayu, ini toilet. Halo. Wah, gua ngeri. Gua ngeri ketemu sama orang di sini. Kita pastikan dulu ya bahwa semua ruangan kosong. Astagfirullah, apa itu? Tikus ya, ya Allah. Kaget gue. Kita pastikan dulu semua ruangan kosong. Kita coba cek semua ruangan. Tutup dulu pintunya. Ini kayaknya gudang obat nih.
Aman lah ya, gak ada orang. Oke, aman. Semua ruangan kosong, gak ada orang. Gue gak apa-apa dah ketemu sama hantu kuntilanak kayak pocong genderuwo atau hantu yang paling menyeramkan di Pulau Kalimantan. Asal jangan ketemu sama orang jahat. Karena kalau ketemu sama orang jahat, udah pasti nyawa gue terancam, cuy. Oke, kita mulai review ruangannya satu persatu. Di ruangan ini terdapat sebuah kasur kapuk. Dan di sini banyak banget dus-dus yang isinya itu adalah suntikan. Ya, ini suntikan. Ah, coba buka satu. Susah banget bukanya. Ini sepertinya suntikannya tanpa jarum ya? Atau udah ada jarum di dalamnya? Oh, ternyata udah ada jarum nih di dalamnya. Serius sih, ini tempat ini tidak boleh diketahui sama para pengguna narkoba. Nanti mereka senang tinggal ngambil suntikan secara gratis ya kan? Oh, di sini bau banget men. Oke, kita ke ruangan sebelah. Ini juga nih, ini ruangan bau banget ini. Ini juga sama nih, isinya ada suntikan-suntikan, ada infusan, dan ada beberapa obat-obatan juga. Gua nggak tahu jenis obatnya, apa fungsinya. Di sini ada banyak tumpukan kondom. Kondom. Entah kondom ini masih bisa digunakan atau enggak. Gua nggak tahu kondom itu ada batas apa, batas gunanya nggak sih? Kayak kadaluarsanya gitu. Banyak banget tuh kondom-kondom. Di sini ini kayak cover untuk sirine ya. Oh, ini ada suntikan besar juga nih. Di kamar sebelah kan suntikan kecil. Ini suntikan besar nih. Apa ini? Yang warna ungu. Eh, sorry, warna pink maksudnya. Entah nyalat apa. Ada sebuah meja. Oh, di sini ada foto-foto juga nih. Oh, di sini banyak album-album foto, men. Oh. Tapi kok fotonya foto-foto anak sekolahan ya? Foto-foto anak sekolahan. Entahlah. Kenapa malah foto-foto anak sekolahan? Bukannya foto-foto perawat gitu kan? Gila, ini udah jadul-jadul banget nih foto-foto tahun 80-an ini pasti. 70-80-an nih, masih sepia gitu kan. Oke. Di sini ada koper. Banyak berkas-berkas di sini yang berhamburan. Situ ada bekas panduk sosialisasi pemutakhiran data SDM kesehatan dan ABK tahun 2017 Kabupaten Mempawah. Mempawah 25 September 2017. Oke, jadi ini ada sebuah spanduk yang dibuat di tahun 2017 lalu ditaruh di puskesmas ini. Ini apa ya? Ini mungkin botol-botol obat. Gua nggak paham. Ini kayak bagian loket ya. Kosong dalamnya, gak ada apa-apa. Ada sebuah lemari. Lemari pakaian kosong juga. Di sini ada jarum suntik juga. Ada kaca-kaca juga nih. Ini mungkin untuk tes darah kayaknya. Ada tulisan di sini badan intelijen. Dan di sini isinya penuh dengan printer. Sayang banget loh ini printernya tidak digunakan lagi. Padahal printer-printer ini gue yakin masih bagus, masih bisa difungsikan. Cuma karena memang puskesmas ini sudah pindah gedung ya. Jadi kenapa bangunan puskesmas ini terbengkalai? Karena memang sudah pindah ke bangunan yang baru.
dan barang-barang atau perabotan inventaris kantor yang lama ditinggalkan di sini tentunya. Dan tentunya kalau dapat bangunan baru, tentu pengadaan barang-barang baru, ya nggak sih? Ada beberapa monitor di sini. Ada yang sudah LCD, ada yang masih tabung. Sayang banget, sudah tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin. Di sini juga banyak bangku-bangku tuh, bangku-bangku kantor. Sudah dibiarkan terbengkalai seperti ini, men. Terus terang ya, kalau gue mantan pegawai di puskesmas ini, dan gue tahu nih puskesmas ini mau pindah ke bangunan baru gitu kan, dan barang-barangnya ditinggalkan seperti ini, mendingan gue minta izin ya kan ke atasan gue untuk bawa barang-barang ini pulang ke rumah dan gue manfaatkan di rumah, daripada dibiarkan terbengkalai seperti ini. Mubazir banget cuy. Satu unit printer plus untuk mesin fotokopi. Di sini juga satu unit monitor dibiarkan terbengkalai. Sayang banget, mubazir banget. Ini ruangan sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada monitor tabung juga. Oke, yang ini udah ketinggalan zaman. Oke lah, dibiarkan terbengkalai gitu kan. Tapi untuk yang lain-lain kan sayang banget gitu ya. Ada foto-foto juga di sini. Kita ke ruangan yang ini. Ini banyak banget tumpukan-tumpukan obat. Suntikan-suntikan obat-obat. Kayaknya emang udah kadaluarsa juga sih. Udah nggak bisa dipakai juga sih. Oke lah. Ya, puskesmasnya nggak terlalu besar cuy. Jadi hanya ada beberapa ruangan yang bisa gua review. Cuma karena memang masih banyak banget perabotan di sini dan beberapa obat-obatan yang tertinggal, jadi memang seru dan menambah aura kemistisan. Dan gue mau coba uji nyali menggunakan kamera infrared dan moment of silence cuy. Oke teman-teman, gue sudah menaruh kamera infrared di sini di atas meja ini, dan kamera infrared akan mengarah ke arah lemari putih. Dan saat gue matikan senter, maka kamera infrarednya akan aktif dengan mode night vision. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai gelap-gelapan cuy. Wow. Di sini gelap banget, serius. Bentar gue nyalin dulu ya. Biar kelihatan gue mau naruh senter di sini. Oke, gue matiin lagi. Di sini serius gelap banget. Nggak ada cahaya sedikit pun yang masuk, ya Allah. Soalnya memang gue nggak dengar sesuatu. Anjay. Men, gua ngedengar seperti ada aktivitas dari arah luar. Wah, ini nggak beres. Seperti ada aktivitas dari arah sini dan dari arah sana di balik kamera infrared. Ini benar-benar gelap gulita cuy, karena nggak ada cahaya sedikit pun yang masuk. Di depan juga gelap ya kan, hutan di depan, kebun, nggak ada lampu jalan. Di bagian belakang juga sama, kebun, nggak ada lampu jalan.
Ada suara. Ada langkah orang. Ada suara langkah orang, ya Allah. Mana senter gua? Mana senter gua? Ada suara langkah orang barusan. Oh, merinding gua. Ada suara langkah orang. Tadi barusan ada suara langkah orang dari arah sini. Gue takutnya ada orang masuk lompat lewat jendela ini. Oke, kita matikan lagi senternya. Tuh kan, begitu gelap-gelapan langsung ada suara lagi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Gua ngedenger suara dari sini nih. Astagfirullahalazim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim, tadi dari mana suaranya? Hantunya mau main-main ini sama gua. Yuk keluar yuk. Yuk. Neng Devi. Neng Devi. Om Ocong, Om Wowo. Yuk keluar yuk. Kalau kalian memang benar ada di bangunan ini, kalau kalian memang tinggal di bangunan ini, apa itu? Astagfirullah, angin. Ada angin di belakang gue lewat. Gue merinding. Oke. Ayo keluar yuk. Tampakin wujud kalian yuk. Wah men, gue merinding parah men di sini, ya Allah. Ini beneran ada sih. Ada angin barusan lewat di belakang gue, anjing. Sorry gue ngomong kasar. Astagfirullah, ada yang nyolek gue. Astagfirullah. Astagfirullah, ada yang nyolek gue. Astagfirullahaladzim. Serius, gue gak bohong men. Ada yang nyolek gue. Nyolek ini gue barusan.
Ada yang nyolek apa ini namanya bahu ya? Iya, ada yang nyolek bahu gua, cuy. Semoga ketangkep di kamera infrared. Oke. Kayaknya udahan dulu sinyalnya. Gua sudah merinding parah, cuy, ini, cuy. Serius. Jadi gua sudah mulai merasakan aura sudah merasakan apa ya? Aura aura gitulah pokoknya. Dan gue sudah merasakan tikus itu. Gue sudah merasakan nyali gue agak ciut di sini. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf banget. Sepertinya sudah cukup eksplorasi gue dan uji nyalinya di puskesmas ini. Waktunya kita cabut lagi, cuy, keluar. Waktunya kita cabut dari puskesmas ini. Sumpah serius demi Allah. Nggak bener nih puskesmas. Pertama, gue banyak kedenger suara-suara nggak jelas. Dan kedua, tadi gue merasakan ada seperti hembusan angin di belakang gue. Melewati rambut dan telinga gue, cuy. Dan ketiga, tadi ada yang nyolek. Gue merasa ada yang nyolek gue. Oke lah teman-teman, kayaknya segitu dulu eksplorasi gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlognya dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe. Apa itu? Kabel, kabel listrik. Supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur. So, akhir kata, nama gue Davi dari Kabupaten Mempawah. Salam, Bucin Enemy. Peace.